Selamat pagi sidang jemaat. Tema kita iman yang tak tergoyahkan, Mazmur 7 ayat 1-10. Seperti apa rasanya dituduh melakukan sesuatu yang kita tidak perbuat, apalagi kalau tuduhan itu digemakan seakan-akan sudah terbukti. Bukankah fitnah itu seperti merusak dan membunuh karakter? Bagaimanakah kita beroleh pertolongan untuk memulihkan nama baik yang sudah terlanjur rusak? Ini yang Daud lakukan. Daud datang dan mencari perlindungan, meminta keadilan Allah untuk membelanya. Karena Daud tidak melakukan apa yang dituduh oleh lawannya. Karena itu saat kita difitnah orang lain, biarlah kita menyerahkan keadilan pada Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan akan bertindak membawa orang-orang yang menderita karena berbagai tindakan ketidakadilan yang dibuat orang lain. Sudahkah kita menyerahkan masalah kita pada Tuhan? Marilah serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.